Ulang tahun selalu menjadi momen istimewa bagi setiap individu, tak terkecuali bagi Raul Lemos. Baru-baru ini, ia merayakan ulang tahunnya yang ke-54 dengan penuh kebahagiaan. Dekorasi yang indah serta kue ulang tahun menjadi sorotan dalam perayaan tersebut. Tidak hanya itu, kehadiran Aurel dan Atta Halilintar juga turut memeriahkan acara. Mereka datang bersama kedua anak mereka, Amena dan Azura. Menariknya, dalam acara tersebut, kedekatan Raul Lemos dengan Amena dan Azura mencuri perhatian. Beberapa kali terlihat suami Krisdayanti tersebut menggendong dan mencium kedua cucunya. Kehangatan sontak tercipta di acara ulang tahun itu. Berikut potret lengkapnya. Dirangkum Brilio.net dari berbagai sumber. Selasa tanggal 20 Februari. 1. Menginjak usia ke-54 tahun, pengusaha asal Timor Leste itu pun menggelar pesta yang diinisiasi oleh sang istri, Krisdayanti. 2. Kebahagiaan pun nampak terpancar dari Krisdayanti yang mendampingi sang suami. 3. Kehadiran Atta dan Aurel makin menambah kebahagiaan bagi Raul yang tengah berulang tahun. 4. Apalagi Raul sangat menyayangi kedua cucunya itu. 5. Beberapa kali Raul terlihat gemas dengan tingkah anak Aurel. 6. Salah satu yang mencuri perhatian yakni momen ketika Raul menggendong Azura. 7. Banyak netizen yang menyebut jika potret keduanya seperti kembar. 8. Dalam momen itu pula Atta membawa sepasang sandal dari brand Hermes sebagai kado ulang tahun Raul. 9. Bukan karena kadonya, kehadiran Aurel dan keluarga menjadi hal utama bagi Raul Lemos. Ia tampak happy apalagi bisa bertemu dengan cucu-cucu tercintanya.